Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Nah, kita akan mengekspresikan uh, angka yang sangat kecil ini dalam notasi saintifik. Nah, ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 angka di sini dan selanjutnya ada 3, 4, 5, 7 di sini. Jadi ada sangat banyak angka 0 di belakang titik desimalnya ini, nah kita akan ekspresikan angka ini dalam satu bentuk saintifik atau contohkan saja 5, dikali dengan 10 pangkat 5, nah ini uh, akan menjadi hal menarik ya untuk menuliskan notasi saintifiknya atau notasi uh, ilmiahnya ya nah angka 5 ini, saya lebih besar daripada 1 dan kurang dari 10 atau kita harus menuliskannya dalam angka lebih besar dari sama dengan 1 atau kurang dari 10. Misalkan kita menulis 5 dikali 9 pangkat 5 ini bukan notasi ilmiahnya. Atau kita menulis 50 dikali 10 pangkat 6 itu juga ha, ini hampir mendekati ya. Kita bisa menulis 50 kali 10 pangkat 5 dalam bentuk lain dalam bentuk notasi ilmiah yang yang benar yaitu dengan kita akan membagi 5 dikali 10 jadi 50 ya ini, dikali dengan 10 pangkat 5 yang ini ya, Nah, kita bisa menulis 5 dikali 10 pangkat 6. 5 dikali 10 pangkat 1 kali 10 pangkat 5 dan 10 pangkat 6 ya. Nah, kita harus bisa menuliskan ini. Kita mengklasifikasikan setiap angka ini dengan syarat ini. Lebih besar dari, dari 1 dan kurang dari 10. Atau menulis 0,9 kali 10 pangkat 2 ini juga bukan notasi ilmiah. Nah, karena 0,9 ini kurang, kurang dari 1 ya. Maka bisa menulis 9 kali 10 pangkat 1 dengan kali 10 pangkat 2 menjadi 9 dikali dengan 10. Nah, ini tidak apa-apa ya, menulis seperti ini karena eh, 9 itu kurang dari 10 dan lebih besar daripada dengan 1. Maka ini adalah notasi ilmiahnya. Nah, kita mengerjakan yang ini sekarang, yang soal asalnya yang warna kuning ini ya. Dan cara yang paling cepat untuk mengkonvert e, atau mengkonversikan angka ini dalam bentuk notasi ilmiahnya, kita akan mengeluarkan 0, 0 yang sangat banyak ini. Kita akan menggeser 3, dari angka 3 ini ke arah kiri ya. Nah, jadi kita akan mengingat-ingat bahwa persyaratan untuk menuliskan ini adalah 3,457 dikali dengan 10 pangkat berapa? Nah, jadi kita ada 9 angka 0 di sini dan dia tetap menghitung angka tiganya ya. Jadi 10 pangkat 10 minus 10 ya maksud saya, karena ada angka desimal. Nah, jadi mengapa kita harus menulis seperti ini? Karena angka 3,457 ini lebih besar dari 1 dan kurang dari 10. Maka kita bisa menggesernya angka desimal ke arah kiri dari angka 3. Kita mulai dengan 3,457. Dan saat kamu mengalihkan dengan angka ini, 10 pangkat minus 10, kamu akan menggeser eh, desimal titik desimalnya ke arah kiri sebanyak 10 angka. Nah, saya akan menggeser yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan saat di titik ini, kamu akan memiliki angka 0, 0, di sini ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, jadi kamu bisa menyimpan angka 0 di sini ya. Jadi ini 0,0 0 dengan angka 9, 3457 sebenarnya. Nah, jadi kamu bisa seperti mengubah bentuk desimal ini yang sangat kecil ini ke dalam bentuk notasi ilmiahnya. Nah, saat kamu mulai dengan angka yang sangat kecil ini dengan ingin merubah dengan bentuk notasi ilmiahnya, kamu bisa menyederhanakannya ini dengan 10 10 pangkat dengan jumlah angka 0 itu ditambah dengan 1 digit angka yang kamu kerjakan ini ya. Atau kita bisa menulis menjadi seperti ini dengan hal yang sama. 3,457 adalah yang ini. Saya copy dulu yang ininya. Yang ini dikalikan dengan 10, pangkat 10. Nah ini Jadi kalau mengalikan yang angka kecil ini Dengan pangkat 10 ini 10 pangkat 10 ini Kamu mendapatkan angka desimal 3,457 Nah karena angka 10 pangkat 10 ini adalah Angka positif yang sangatlah besar ya 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Dan dia akan bergeser dari sini ya Menjadi 3,457 Nah itu ide idenya Jadi 3,457 ini adalah hasil dari angka kecil ini dikalikan dengan 10 pangkat 10. Dan bila kamu ingin memindahkan 10 pangkat 10-nya ke sebelah kiri, dia akan menjadi negatif. Nah, ini bisa dikalikan dengan minus 10 pangkat minus 10. Jadi, saya pindahkan 10 minus 10-nya. Ini habis ya. Karena ini 10 per pangkat 10 dengan dikali 10 pangkat minus 10 adalah 1. Hasilnya nanti habis. Kamu dapatkan ini. Nah, jadi kalau bisa memindahkan 3,457 kali 10 minus 10 menjadi sama dengan angka awalnya ini. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy.